Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ihsan. Allahumma akrimna min nuril fahmi wa akrimna min zulumati al-jahl. Afdah lana abwaab rahmatika. Wa ansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma hidayatan lissawab kama ba'da. Fatiha ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ila jami'i ikhwani min al-anbiya wal-mursalin wa ila jami'i al-baiti al-tayyibin al-tahirin. Wa azwajihi ummahati al-mu'minin wa ila jami'i as-sahabati wat-tabi'in. والعلماء المصنفين من الفقهاء والمحدثين والمفسرين سوسن صاحب الكتاب بدر المرمان من عبد الرحمن لا شارح أن الله يدرى الشامر عمر مدرى أن الله يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بركاتهم في الدين والدنيا والآخرة هدية لهم الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين امين. وعن أنس دلل صحابة أنس وعن أنس دلل صحابة أنس رضي مدامدها مرضي سياب الله الله عنه دلل صحابة أنس قال بركات سياب أنس قيل dikatakan ya Rasulullah, wahai Rasulullah, masabil, apakah itu as-sabil? Dalam haji itu ada manis tato'a ilaihi sabila. Masabil, apakah itu makna as-sabil? Qala menjawab siapa Rasul? Qala menjawab siapa Rasul? Azzatu bekal, warrahilatu dan kendaraan. Azzatu bekal, warrahilatu dan kendaraan. Rawahu meriwayatkan siapa Ad-Daruqutni, Imam Daruqutni. Wa sahahahu dan mensahihkan akan hadis. Wa sahahahu dan mensahihkan akan hadis siapa Al-Hakimu, Imam Hakim. Siapa Al-Hakimu, Imam Hakim? Wa rajihu dan bermula yang rajih. Rajihu dan bermula yang rajih itu irsaluhu, mursalnya hadis. Wa akhrajahu dan mengeluarkan akan hadis siapa Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Min hadits Ibnu Umar, dari hadisnya Ibnu Umar. Min hadith Ibnu Umar, dari hadithnya Ibnu Umar. Aidan juga. Wa fi isnadihi, dan itu di dalam sanadnya hadith. Wa fi isnadihi, dan itu di dalam sanadnya hadith. Du'fun, bermula kelemahan. Orang haji itu yang wajib bagi orang yang mampu.
Karena Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Orang yang haji itu yang wajib bagi orang yang mampu untuk menempuh jalan kepada haji tersebut. Nah, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya, apa yang dimaksud dengan as-sabil ya Rasulullah? Orang bisa menemukan jalan ke sana itu bagaimana? Apa yang harus dipersiapkan? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ada dua hal. Yang pertama azad, perbekalan, dan yang kedua arrahilah, kendaraan. Bekal ini mencakup empat hal. Satu, bekal selama di perjalanan keberangkatan. Dua, bekal selama berada di Makkah dan Madinah. Tiga, bekal perjalanan menuju pulang. Dan empat, bekal bagi orang yang ditinggalkan dan wajib dinafkahi. Misalnya tidak bawa anak, berarti nafkahnya anak yang ditinggal, nafkahnya pembantu, semua yang tidak ya, yang menjadi kewajiban nafkahnya itu harus dinafkahi. Itu namanya zat. Sedangkan rahilah kendaraannya. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa tazawwadu," dan berbekallah kalian. Wa'an Ibn Abbas, dan dari Sayyidina Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhu, mudah-mudahan meridhoi siapa Allah, Allah. Itu maknanya sabil. Sedangkan maknanya istita'ah atau mampu itu ada dua macam. Satu, istita'ah binafsi, artinya mampu menjalankan rukun-rukun hajinya sendiri. Yang kedua, istita'ah bighairi, kemampuan menjalankan ibadah haji hanya di sisi biaya saja, tapi badannya tidak mampu, seperti orang sakit yang sudah tua, punya uang untuk berhaji tapi tidak mampu menjalankan hajinya, sehingga disebut orang yang semacam ini istita'ah bighairi. Jika terjadi istita'ah bighairi, maka wajib membayar orang untuk menjalankan rukun-rukun hajinya, hanya disebut dengan haji badal. Wa'an Ibn Abbas, dan dari Sayyidina Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhu, mudah-mudahan meridhai siapa Allah, Allah anhu, dari keduanya. Anan Nabiya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah kia bertemu siapa Nabi, itulah kia bertemu siapa Nabi Rabban, akan rombongan. Birauha, di kampung Rauha. Rauha nama kampung. Faqala, maka bertanya siapa Nabi. Minal qawm, ini dari kaum mana? Minal qawmi, dari kaum mana? Faqalu, maka menjawab siapa kok, siapa rubban. Ketika ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini orang dari mana ini? Mereka malah bertanya, man itu siapa, anta bermula engkau? Memangnya kamu siapa, katanya.
Mereka tidak tahu Rasulullah SAW yang bertanya. Ada kemungkinan Rasulullah bertemu dengan rombongan ini malam hari, sehingga kaum itu tidak ngerti siapa yang sedang bertemu. Ada kemungkinan kaum ini adalah orang-orang yang baru pertama bertemu dengan Rasulullah SAW, sehingga belum mengenali dengan baik. Faqala, maka menjawab siapa Rasulullah SAW. Faqala, maka menjawab siapa Nabi. Faqala, maka menjawab siapa Nabi. Farafa Rasulullah, saya Rasulullah. Kaget kaumnya. Farafa'at, maka mengangkat ilahi kepada Nabi. Farafa'at, maka mengangkat ilahi pada Nabi. Siapa imra'atun, perempuan. Siapa imra'atun, perempuan. Sobian, anak-anak kecil. Dengar itu Rasulullah SAW, langsung anak kecilnya diangkat. Waqalat, dan berkata siapa imra'at. Waqalat, dan berkata siapa imra'ah. Alihada hajjun, apakah anak ini boleh berhaji? Alihada, apakah untuk ini sobi? Alihada, apakah untuk ini sobi? Alihada, apakah untuk ini sobi hajjun, bermula haji? Boleh enggak ya Rasulullah anak ini berhaji? Allah menjawab siapa Nabi? Naam, ya, boleh-boleh saja. Naam, ya. Walaki dan itu untukmu ajrun, bermula pahala. Ketika perempuan itu mengangkat bayi ya Rasulullah, boleh enggak anak ini dihajikan? Boleh. Nanti pahalanya buat kamu sebagai ibunya. Rawahu, meriwayatkan akan hadis siapa muslimun, imam muslim. Siapa muslimun, imam muslim. Haji anak kecil itu sah dan pahalanya untuk ibunya. Akan tetapi hajinya anak kecil itu tidak menggugurkan kewajiban haji dalam hidupnya. Artinya, ketika anak kecil ini suatu saat dewasa dan mampu, dia wajib berhaji lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala. Qila ya Rasulullah. Masabilu. Qala azadu war rahilatu. Rawahu Daruqutniyyu. Sahahahu al-Hakimu war rajihu irsaluhu. Wa akhrajahu at-Tirmidhiyyu min hadith Ibn Umar aydan. Wa fi isnadihi dhu'fun. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Anna an-nabiyya laqiya sallallahu alaihi wasallam. Laqiya rubban birrawha'i faqala. Min al-qawm. Sabiyan wa qalan. Alihada hajjun. Qala na'am. Walaki ajrun. Rawahu muslim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Allahumma. Nas'aluka. Inna nas'aluka. Sihatan fit taqwa. Sihatan fit taqwa. Tulal umri. Tulal umri. Husnil amali. Husnil amali. Rizqan wasi'an. Rizqan wasi'an. La tu'adzibuna 'alaihi. La tu'adzibuna 'alaihi. Allahumma. Allahumma. Barik lana. Barik lana. رجب وشعبان في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستودعك صلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين إلى اللقاء Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.